Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashionista, berikut Natasha akan lanjut melihat 3 rekomendasi busana dari Alice Sumarto. Oke Fashionista, kita sudah berada di 3 outfit pilihan dari Alice yang menggambarkan tema hari ini nih, yaitu Day to Night Outfit. Nah, kalau misalnya boleh dijelasin mungkin dari sebelah sini dulu kali ya, boleh. Alice ya. Kira-kira kenapa sih nih Alice milih ini sebagai tema hari ini nih yang cocok? Kalau aku lihat kan memang Aca kulitnya putih, tinggi, sebenarnya untuk warna apapun harusnya bisa cocok dan bisa masuk. Okay. Nah, kali ini saya pilih warna-warna yang cerah. Ini adalah baju yang pertama, day, baju yang bisa dipakai untuk aktivitas harian. Pada saat ketemu klien, ketemu relasi, atau kamu lagi ada meeting. Nah, saya pikir ini baju yang cocok, nggak terlalu formal banget, tapi tetap ada formal ya. Karena jadi sampai formal. Belakang juga ada sampai ya, aksen lainnya ya. Iya, mungkin kalau saya bisa ini contoh ya, kita mix and match. Mm-hmm. Nah, ini kita juga bisa pakai belt kalau misalnya dari kamu pengen kesannya lebih formal. Ya, kayak begini. I see, betul-betul. Jadi ini bisa ditambahin aksesoris ya, bisa ya, tambahin aksesoris ya? Jadi lebih formal. Oke, dan cocok juga warnanya cocok, sama celananya. Nice. Gimana, suka? Suka, suka. Dan ini juga dari koleksi terbaru ya kalau misalnya iya, aku lihat di depan sekali. Tadi ya. Ini kita punya 3 pilihan warna, ada warna putih, hitam, dan hijau. Oke, kalau misalnya yang di tengah ini gimana, Alice? Nah, ini tampilannya, nah ini ada outer, tapi kita pilih ada 2 piece di sini ya, di depannya. Ini kaos, tapi modelnya agak fashion, karena di tengahnya ada sedikit lubang. Nah, kemudian juga kita pakai celana yang model street fashion. Seperti ini. Cargo pants. Iya, cargo pants. Ya. Seperti itu. Dan ini jadi bisa banyak dipakai sebagai dress juga atau? Ini bisa, ini juga bisa pakai sebagai dress di belakangnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini bisa sebagai outer. Cakep warnanya. Jadi bisa buat juga aktivitas harian juga. Iya. Kelihatan keren, cool. Yes, kalau misalnya yang dress yang ini okay, cantik sekali. Nah ini dress. Nah saya lihat kan kamu kulitnya putih, kamu tinggi, nah ini cakep banget nih. Dan langsing, cocok banget pakai koleksi kita untuk yang night-nya. Betul-betul. Nah ini kalau dipakai kesannya benar-benar elegan, eksotik, tapi tetap kelihatan cantik, slim. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngomong day juga masih bisa masuk ya day untuk masih bisa acara-acara. Masuk, cuma memang konsepnya ini agak kebuka sedikit, di belakangnya juga kebuka, nanti boleh ya dicoba ya. Betul, pasti ya, disini aku cobain 3-3-nya, diperagain juga. Jadi bisa langsung ngelihat kalau misalnya di badan tuh jatuhnya seperti apa gitu ya. Nah itu dia Fashionista, 3 outfit yang udah dipilih dengan Alice. Kalau gitu langsung pengen aku cobain dan kita mix and match bareng. So stay tune. Fashionista, setelah memilih busana yang direkomendasikan oleh Alice Sumarto, sekarang saatnya Natasha melakukan makeup and hairdo. Fashionista, ini dia look pertama kita pada hari ini dengan tema yang ada. Gimana nih Ci ngelihat udah dipakai? Cantik kan? Cocok ya? Iya cocok. Nah ini bisa digunakan kalau misalnya ke kantor, kemudian ketemu dengan relasi atau klien meeting. Tetap ada formalnya, tapi agak semi casual. Betul, dan ini juga bisa dilepas juga. Betul. Kalau saya mau lebih looks yang lebih loose gitu ya. Betul. Tapi kalau ini memang lebih jadi lebih chic, lebih fashionable begitu. Dan aku personally suka banget sih Ci, terlebih lagi celananya juga. Dia tuh yang tipenya ngepres tapi nggak nyesek gitu ya. Jadi memang bikin kelihatan kita jadi kelihatan lebih slim. Betul, jadi kelihatan lebih slim ini tapi nggak sakit gitu. Sorry, ini kalau ini juga kalau mau kelihatan ini lebih fashionable juga ini bisa diangkat. Oke. Okay. Ya, tangannya.
Jadi ada lebih ada ornamen. Iya, lebih ada ornamen, ya? Kemudian jadi lebih fashionable. Ya. Iya, cakep banget dan juga bahannya adem. Ini sangat-sangat nyaman sih, apalagi kalau misalnya dipakai seharian juga. Dan dia juga walaupun dia tipis gitu tapi memang enggak transparan betul, gitu ya. Betul. Jadi memang dan warnanya cocok banget nih kulit kamunya nih. Betul. Warnanya. Nah, jadi ini dia, aku personalis suka banget sama looks pertama ini dan siapa tahu juga bisa menjadi inspirasi buat fashionista di rumah. Kalau gitu kita juga mau nyobain langsung ke look kedua. Stay tune. Fashionista, setelah tadi kita melihat look pertama, sekarang ada look kedua. Fashionista, ini dia look kedua kita hari ini. Dan ini juga bagus dan cakep banget ya Elis ya. Emang Elis ini tuh stylenya tuh keren sih aku bisa bilang. Karena walaupun ini 3 piece tapi dia terlihatnya juga lebih simple gitu ya. Karena mainnya cuma 2 warna gitu. Kalau dilihat di sini kan ini sebenarnya outernya bisa juga jadi dress. Ya. Nah ini kalau misalnya pengen looksnya lebih kelihatan casual, ini juga bisa nggak pakai outer. Jadi tetap masih ada kesan fashionable-nya juga santai dan ada sedikit eksotik karena sedikit terbuka. Benar-benar. Ya. Jadi dia tuh bisa dipakai sebagai dress, bisa juga sebagai outer dan cocok nih dari siang sampai ke malam semuanya bisa dipakai juga ya setelan yang ini. Oke, ini juga ada aksen-aksen di belakangnya. Terus ada kantongnya juga ini aku suka banget sih. Iya. Kalau dress ada kantongnya tuh kayak sesuatu gitu ya, bisa naruh barang, kunci, tisu begitu. Dan warnanya juga banyak ya kalau tadi aku lihat koleksinya. Warna ada beberapa, ada warna army, ada warna krem. Oke, fashionista, ini dia look kedua kita dan kalau gitu langsung aja kita mau cobain look ketiga pada hari ini. So, stay tune. Fashionista berikut adalah look ketiga yang direkomendasikan untuk tema kita kali ini. Oke, fashionista, ini dia look ketiga kita hari ini. Gimana nih Ci ngeliatnya? Cantik banget. Cakep. Suka kan kamu kan? Suka banget. Kira-kira ini cocoknya dipakai pas lagi occasion apa sih Ci? Nah ini kamu bisa pakai waktu dinner, misalnya ke Bali ya kan? Holiday, kemudian dinner di pinggir pantai dengan lampu-lampu yang cantik. Kamu terlihat elegan dan cantik sekali. Dan kalau misalnya ini tuh day to night mungkin lebih kayak pas lagi holiday gitu ya, masuk banget ya. Jadi kamu bisa pakai misalnya kamu ke Bali, dinner, nah ini cocok banget. Jadi mungkin boleh sedikit muter dikit, nah cantik. Jadi ada aksen. Ada aksen ya. Di bagnya, ada tali, jadi kesan cantik dan eksotik. Dan gimana, dia tuh walaupun suka banget, karena walaupun dia kayak ada eksotisnya juga, tapi dia nggak terlalu vulgar begitu tuh. Ya. Dan aku bisa ngebayangin kalau misalnya aku lagi di tepi pantai, terus ada restoran-restoran pakai ini tuh, aduh cantik banget, flowy-flowy gitu ya ketiup angin. Sambil dinner. Bener. Dengan lampu-lampu di pinggir pantai, dengan suami ya. Iya, kalau aku sudah bersuami, tapi kalau menurut aku ini juga masuk banget nih kalau misalnya buat teman-teman yang masih muda-muda sama teman-teman bisa have fun bareng sama teman-teman pun pakai ini juga nyaman ya karena ini juga bahannya tuh very light jadi nggak panas gitu nyaman. Ya aku rasain Alice. Nah ini kita tersedia ada beberapa warna selain warna hitam kita juga ada warna pink dan ada warna merah dan ada yang polos-polos juga ya tadi ya aku lihat ya jadi ini pun desainnya juga masuk ke semua umur Betul. Dan juga masih masuk nih cuttingan semuanya ke semua umur pun juga masih masuk. Oke, fashionista, itu dia tadi 3 look inspirasi kita dalam tema day to night outfit. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi fashionista di rumah ya. Kalau gitu sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Natasha Manuela. Saya Alice Marto. Bye fashionista. Bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.